Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali rasulillahi bil amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Taala yang mana terlimpah rahmat, taufik serta hidayah dan jalalah pada siang yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, umur yang panjang sehingga dapat kembali melanjutkan perkuliahan kita pada siang hari ini. Selanjutnya, selawat beriring salam tak luput pula kita diahkan kepada junjungan kita ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, baiklah pada siang ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita yaitu mata kuliah fikih ibadah. Adapun materi kita hari ini tentang puasa. Puasa merupakan salah satu dari rukun Islam yang ketiga setelah syahadat, sholat dan puasa. Puasa sendiri mempunyai makna yang pertama itu puasa menurut bahasa yaitu adalah saumu atau menahan dari segala sesuatu. Maksud di sini adalah menahan dari segala sesuatu itu menahan dari hal-hal segala yang membatalkan puasa seperti makan, minum dan juga hal-hal yang lain seperti berjima di bulan puasa dan lain sebagainya. Kemudian adalah puasa yang menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Jadi yang dimaksud di sini adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan mulai dari terbit fajar. Dari ketika mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari yaitu sampai waktu azan maghrib datang. Kemudian macam-macam puasa. Puasa itu sendiri terbagi menjadi dua. Itu ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Wajib itu adalah puasa yang harus dilakukan atau yang harus dikerjakan. Salah satunya itu puasa wajib adalah puasa bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan itu merupakan puasa wajib. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu khutiba alaikumusiyam, kama khutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Itulah dalil atau ayat Al-Quran yang mewajibkan umat Islam untuk berpuasa. Yang kedua itu ada namanya puasa qada. Puasa qada itu adalah puasa pengganti. Yang ketika bulan Ramadan kita tidak penuh melaksanakan puasa tersebut, maka diganti dengan hari yang lain. Selain dari bulan Ramadan. Kemudian itu adalah puasa nazar. Puasa nazar sendiri adalah seperti membayar hutang. Contoh. Si A bernazar, seandainya aku mendapat juara satu di kelas, maka aku akan puasa selama 3 hari. Dan pada kenyataannya, si A ini mendapat juara. Maka dia wajib puasa selama 3 hari. Seandainya dia tidak mendapat juara, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian adalah puasa sunnah. Puasa sunnah ini adalah puasa yang boleh dikerjakan, boleh tidak. Salah satunya itu adalah puasa sunnah Senin Kamis. Yang jadi pertanyaan kita, kenapa hari Senin Kamis? Kenapa tidak hari Sabtu atau Minggu? Bahwasanya yang menjadi alasan itu adalah bahwa hari Senin dan hari Kamis itu amal perbuatan manusia itu diangkat oleh Allah SWT. Maka ketika kita sedang berpuasa, maka kita terhitung sedang berpuasa. Kemudian adalah puasa sunnah yang lain itu puasa Syawal. Puasa Syawal ini adalah puasa setelah orang melaksanakan Ramadan atau setelah Idul Fitri, yaitu Selasa selama 6 hari.
Boleh secara berturut-turut, boleh tidak. Kemudian ada namanya puasa Arafah, yaitu pada puasa sebelum dilaksanakan itu Lebaran Haji pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian syarat wajib berpuasa. Syarat wajib berpuasa itu yang pertama adalah orang Islam. Jadi di sini dikatakan bahwa puasa itu hanya untuk orang Islam. Selain orang Islam tidak diwajibkan berpuasa. Yang kedua itu adalah baligh dan dewasa. Baligh di sini adalah ketika laki-laki telah mempunyai basah dan perempuan telah mendatang bulan. Itu dikatakan baligh dan dewasa. Kemudian itu adalah berakal sehat. Jadi orang gila tidak wajib berpuasa. Kemudian mampu berpuasa. Mampu berpuasa ini maksudnya itu adalah orang yang mampu berpuasa atau orang seandainya orang itu mempunyai penyakit maka tidak wajib berpuasa. Tapi penyakit di sini dikatakan apabila penyakit itu masih ada jaminan sembuh maka wajib berpuasa. Ketika sakit itu tidak ada lagi jaminan untuk sembuh maka tidak wajib berpuasa atau cukup mengqada puasa tersebut. Kemudian syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz. Mumayyiz ini adalah anak-anak yang meranjak dewasa telah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian atas itu untuk perempuan suci dari haid dan nifas. Kemudian selanjutnya pada waktu yang diperbolehkan puasa. Maksud waktu diperbolehkan puasa ini adalah waktu sudah cukup bulannya, sudah masuk bulannya. Ketika kita bulan puasa di bulan Ramadan, maka syarat itu harus sudah masuk bulan Ramadan. Kemudian rukun puasa itu adalah niat. Jadi segala sesuatu itu ada niat. Ketika kita lupa membaca niat, maka puasa itu tidak sah. Jadi puasa itu diawali dengan niat. Ada yang niat untuk dibacakan dalam semalam itu satu kali, ada yang baca diniatkan untuk satu bulan. Itu boleh. Yang kedua itu adalah menahan segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi menahan segala yang membatalkan puasa, baik itu makan, minum, dan lain sebagainya. Kemudian yang membatalkan puasa. Adapun yang membatalkan puasa di sini yaitu yang pertama memasukkan sesuatu ke dalam mulut dengan sengaja. Jadi apapun itu baik makanan, minuman, apapun itu memasukkan ke dalam mulut dengan sengaja maka itu membatalkan puasa. Yang kedua itu melakukan jima di siang hari. Itu juga akan puasa. Jima itu adalah melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Kemudian mual dengan sengaja atau muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Kalau seandainya dalam perjalanan jauh kemudian muntah berarti aja itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau seandainya sengaja muntah maka itu membatalkan puasa. Kemudian keluar darah haid atau nifas untuk perempuan. Kemudian lagi yang membatalkan puasa itu adalah hilang akal. Tahu-tahu gila. Maka puasanya itu batal. Kemudian adalah murtad. Murtad itu yang sama-sama kita ketahui adalah keluar dari agama Islam. Kemudian tadi ada hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian ada yang disunnahkan dalam puasa. Yaitu yang pertama, makan sahur sesudah tengah malam. Jadi maksudnya itu makan sahur sudah tengah malam itu dianjurkan sekitar jam 2 atau jam 3 malam. Kemudian mengakhiri makan sahur sebelum fajar. Mengakhiri makan sahur sebelum fajar maksudnya itu adalah kita makan sahur mungkin setengah jam sebelum waktu imsak. Dengan tujuan tidak lain tidak bukan bahwasanya adalah untuk menghindari setelah makan sahur itu kita untuk tidur kembali. Kemudian adalah menyegerakan berbuka puasa. Ketika beduk sudah berbunyi, maka kita menyegerakanlah berbuka puasa. Seperti minum air putih atau minum yang manis-manisan. Kita tidak dianjurkan untuk menunda-nunda berbuka puasa. Kemudian adalah selanjutnya
membaca doa berbuka puasa. Kemudian selanjutnya adalah sholat tarawih berjamaah, boleh itu di masjid atau di rumah. Kemudian yang terakhir membaca Al-Quran dan lebih banyak lagi sunnah-sunnah di dalam puasa yang dianjurkan ketika dalam bulan puasa. Seperti salah satu itu adalah berbuat kebaikan sesama manusia. Mungkin hanya sekian pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.